Hai, Assalamualaikum. Anda sedang menonton Fikri Hash Channel. Nama aku Bon dan hari ini aku akan jadi Abang Bon. Di mana aku akan unbox ini dia, Play-Doh Dino Crew. Kali ini kita akan unbox mainan kanak-kanak. Di mana kita akan unbox Platsin ataupun nama lain dia, apa tu namanya? Tanah Liat. Play-Doh. Menarik ya kali ni, sebab Play-Doh ni kali ni didatangi dengan dinosaur T-Rex. Bukan calang-calang dinosaur ni, kerana dia boleh berbunyi. Nice. So tak nak buang masa lagi, jom kita buka sekarang. Jadi inilah dia Play-Doh Dino Crew bersama dengan T-Rex. T-Rex ni berwarna hijau. Wah, dia berbunyi. Oh, dia sedawa pula. Nyam nyam nyam. So dia berharga RM84.90. Korang boleh dapatkan di Toys R Us. Okey, so kita akan dapat juga 3 biji telur berwarna merah, oranye dan biru. Dan dalam telur ni kita akan dapat juga Play-Doh yang berwarna biru, oranye dan juga merah. Kita juga dapat kawan T-Rex, iaitu ini apa nama dia? Pterodactyl. Kalau tak salah, dia ada tulislah dekat sini, Crunching T-Rex. T-Rex lah. Ni dia lambang play apa, maskot Play-Doh. Maskot ke? Maskot untuk tema dinosaur ni. Play-Doh ni adalah brand daripada Hasbro untuk 3 tahun dan ke atas. So kalau kita tengok di belah atas ni, dia ada lambang Play-Doh Dino Crew dan juga ni orang yang tengah teropong ni. Kemudian dekat tepi ni, kita ada kawan T-Rex ni. Tengah buat apa tu? Tengah terbang kot. Abang Bon pun tak sure lah. Kemudian di sebelah belakang kita boleh tengok, ni dia T-Rex dengan kawan dia sedang sibuk makan tulang. Tulang ni kita bolehlah buat bentuk nanti guna dengan barang-barang yang dia bagi kat dalam. T-Rex ni juga boleh makan ya kita punya Play-Doh. Kemudian dia boleh buang air besar. Nampak tu? Wow, menarik kan? Kemudian di sebelah sini ada gambar telur. Ada apa tu? Dia punya keperluan dia. Kena ada orang dewasa untuk pasang semua ni. So inilah apa yang akan didatangi di dalam kotak ni. Hari ni Abang Bon cuma nak unboxing saja. Abang Bon tak main. Sebab ni bukan mainan Abang Bon, ni mainan anak Abang Bon. Okay, so jom kita buka. Abang Bon tak pasti macam mana nak buka tanpa mengoyakkan kotak ni. Kita try dulu buka ikut sini. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. First kali. Wow, banyaknya kertas. First mula, apa ni? Oh, ni tangan dia kot. Tangan dia. Kemudian kita dapat telur yang pertama. Play-Doh. Wow, cantiknya telur berwarna merah, telur dinosaur. Ini Abang Bon rasa mungkin kaki T-Rex. Okey. Kemudian kita dapat telur yang kedua, telur yang berwarna biru. Wow, ada corak-corak lagi. Corak-corak telur dinosaur. Kemudian kita dapat lagi telur yang berwarna orange. Wow, cantiknya. Jenama Play-Doh. Dia ada tulis kat sini, contain with. Kemudian kita akan dapat sekali, ini dia punya guideline, apa yang boleh dan tak boleh. Sepertinya jangan masuk dalam mulut, membahayakan untuk diri kita.
Kemudian kita ada kertas ni. Kertas ni apa? Cara-cara untuk pasang dyno kita. Dan juga dua biji bateri. Bateri yang bersaiz, bateri jam. Boleh dimasukkan di kepala abang dyno kita. So, kalau kita nak main, kita kena uli dulu kita punya Play-Doh dan kita masukkan di dalam mulut dia dan ngap, ngap. Kemudian kita tekan butang di belakang untuk dia buang air besar. Okey, lepas tu kita boleh juga hias kita punya dino dengan tanah liat yang ada. So, dino kita akan jadi berwarna-warni. Okey, jadi ini dia punya kertas dia. Apa lagi ada di dalam? Jom tengok. Oh, ada lagi kaki dino. Kemudian kita dapat ini dia. Lupalah nama dia, pterodactyl ke apa. Wah, mulut dia boleh buka ya. Tapi macam mana nak buka mulut dia? Wah, macam tu je. Wah, cantiknya. Oh, jadi kita boleh guna Play-Doh kita untuk gunakan macam corak ikan. Dekat sini ada corak daun. Dinosaur makan daun ke? Kemudian kita ada corak dinosaur dekat sini. Dan di sebelah bawah ni ada corak telur. Wow, macam-macam ya. Oh ya, dekat kaki ni pun ada corak juga. Ni tak ada corak biasa-biasa je. Corak tapak kaki dinosaur. Kemudian kalau dekat sini ada corak tulang. Jadi kita boleh buat macam-macam bentuk corak Play-Doh bila kita nak main Play-Doh tu nanti. Kemudian kita akan dapat apa lagi? Kaki dino. Oh, bawah ni kita boleh tengok dekat sini kita ada corak orang zaman batu dengan pemegang batu dia. Dia nak bunuh dinosaur, jahatnya. Dinosaur ni comel je. Kenapa nak bunuh dia? Okey, sekarang kita ada tangan dino kita. Tangan dino pendek je, kecil je. Tapi kaki dino besar. Okey, apa lagi? Kita ada kaki lagi satu. Dekat bawah ni ada corak apa? Wah, ada corak fosil. Fosil dinosaur. Itu fosil apa ni? Fosil T-Rex. Sebab kaki dia besar tapi tangan dia kecil je. Comel. Oh, yang akhir sekali adalah dino tu sendiri. Patut ke abang keluarkan? Abang rasa abang tak akan keluarkan dinosaur tu sebab abang nak anak abang buka dinosaur ni sendirilah. Bagi dia merasa buka kotak tu. Jadi adik-adik dah boleh nampak dah apa yang ada dekat dalam kotak Play-Doh Dino Crew. Di mana kita dapat 3 Play-Doh yang berwarna merah, biru, orange. Dan juga ini dia, pterodactyl. Dan kaki dan betis dan peha dia dan juga tangan. Dan akhir sekali kepala T-Rex itu sendiri. Abang rasa kalau nak buka ni kena koyak sikit ni. Jadi abang tak nak koyakkan lagi. So, sebelum abang tamatkan video ni, jom abang belanja bunyi T-Rex kita. Oh, dia sedawa. Dah kenyang lah tu. Sekali lagi. Oh, makan balik. Nyam nyam nyam. Oh, pelahap sungguh dinosaur ni. Wow. Okey, sampai situ saja. Dah habis dah. Dia ulang balik dah bunyi yang sama. Jadi itulah dia unboxing abang hari ni. Jadi kalau adik-adik nak tengok lagi konten macam ni, adik-adik kenalah like video ni. Kemudian adik-adik share dengan kawan-kawan adik dan jangan lupa untuk komen kat bawah mainan apa lagi adik-adik nak tengok dan juga jangan lupa untuk subscribe. So nanti kita boleh tengok lagi
macam-macam mainan yang ada. Jumpa lagi minggu depan. Bye. Assalamualaikum.